Pemirsa, meski hasil real count KPU belum keluar, namun sejumlah paslon di beberapa wilayah sudah mulai saling klaim atas kemenangan. Di Kabupaten Malang misalnya, dua pasangan calon bupati saling klaim atas kemenangan berdasarkan hitung cepat. Warga diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil real count dari KPU. Paslon nomor urut 1 peserta Pilkada Kabupaten Malang HM Sanusi dan Didi Gatot Subroto ini menggelar konferensi pers dan mengklaim atas kemenangan yang diraih berdasarkan hasil hitung cepat. Dalam konferensi pers, hasil hitung sementara data internal PDI Perjuangan dengan persentase kemenangan paslon nomor urut 1 sebesar 45,18%. Paslon nomor urut 2 sebesar 42,7%, sedangkan paslon nomor urut 3 dari jalur perseorangan mendapat 11,9%. Sementara data Quick Count Lembaga Survei Indonesia Denija dan Carta Politika juga memenangkan paslon petahana dengan persentase sebesar 46%. Sementara paslon nomor urut 2 memperoleh suara 41,6% dan paslon nomor urut 3 mendapat suara 12,4%. Klaim kemenangan paslon urut 1 ini diumumkan oleh perwakilan DPP Partai PD Perjuangan Kabupaten Malang yang juga meminta agar seluruh tim dan simpatisan untuk menunggu hasil hitung manual KPU. Akan hasil hitung cepat sementara atau berdasarkan hasil hitung cepat sementara hasil hitung cepat itu mengumumkan pasangan Sandi mengungguli pasangan calon-calon yang lain. Sementara paslon nomor urut 2 Latifah Sohib Didik Budi Mulyono juga mengklaim kemenangan dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Malang. Berdasarkan data dari Lembaga Survei Saiful Mujani Research Consulting SMRC, paslon nomor urut 2 unggul dengan selisih 0,66% suara dari paslon nomor urut 1. Latifah Sohib Didik Budi Mulyono menang usai memperoleh suara sebesar 44,24%. Sementara paslon nomor urut 1 memperoleh suara 43,58%, dan paslon nomor urut 3 meraih suara 12,18%. Artinya kita unggul tipis dari kedua kompetitor kita, dari pasangan Sanusi Didik, kita unggul sekitar 0,62%. Hingga kini proses penghitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang masih terus berlangsung. Warga maupun masing-masing paslon yang bertanding dalam kontestasi pilkada diminta untuk bersabar menunggu hasil hitung manual yang dilakukan oleh KPU. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews, melaporkan.